Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aisyah Tazkia Ramadan dari 10 IPS 1. Di sini saya akan membuat makanan awetan nabati berbahan dasar kentang. Alasan saya memilih kentang karena bahannya mudah didapat dan harganya terjangkau. Alat dan bahan yang digunakan adalah parutan, serutan, baskom, kaldu jamur, tepung maizena, dan kentang. Tahap pertama yang dilakukan adalah mengupas kentang. Kedua adalah mencuci kentang sampai bersih. Tahap ketiga adalah memarut kentang. Tahap yang keempat yaitu mencuci kentang kembali yang sudah diparut hingga bersih. Tahap yang kelima adalah memberi air secukupnya dan memberi kaldu jamur. Lalu diamkan kurang lebih selama 20 menit. Tahap yang keenam adalah melumuri kentang dengan kentangnya. Langkah yang ketujuh adalah menggoreng kentang. Pertama-tama masukkan minyak. Tahap terakhir adalah tahap pengemasan.